terdiri daripada wakil-wakil setiap menteri besar setiap negeri ini beserta dengan Haji Hadi beserta dengan Taqiyuddin. Setiausaha Agong PAS telah mengadakan pertemuan dengan Tun Dr. Mahathir tanpa membawa sama Muhyiddin Yassin, kerana sebenarnya PAS pun tahu bahawa mereka tak boleh pergi dengan Muhyiddin Yassin akibat daripada ketamakan Muhyiddin tak nak menjadi Timbalan Perdana Menteri, masih nak jadi Perdana Menteri walaupun mereka hanya mempunyai 73 kursi ketika itu. Anwar ada 82 kursi, mereka tetap nak jadi Perdana Menteri juga, tak nak bertolak ansur. Maka akhirnya hari ini semua orang di jeopardize oleh Muhyiddin Yassin, semua orang menjadi mangsa dan bakal menjadi kluster mahkamah, termasuklah Mahathir dan juga Tun Daim Zainuddin. Jadi hari ini saudara, mereka-mereka ni berpakat nak sailang Muhyiddin Yassin, dan selepas ini kita tengok Mahathir secara rasminya diangkat menjadi penasihat penasihat 20% kepada keempat-empat buah negeri ini. Kita tak tahulah tuan-tuan apa kelebihan yang ada pada Muhyiddin ni, selain daripada hubungan dia mungkin baik sikit dengan Jepun dan juga hubungan dia mungkin baik sikit dengan Korea. Tapi nak kira Jepun ni tuan-tuan, dia nak pergi pinjam duit dengan Jepun pun jadi Jepun tak layak, Jepun tanya apa fixed income yang dia ada pada ketika itu. Dia baru saja menghapuskan GST, dia menghapuskan GST dan dia hilang satu-satunya sumber pendapatan yang kata orang tu agak besar dan konsisten, sehingga akhirnya dia terpaksa menerbitkan Samurai Bond. Inilah dia tuan-tuan, inilah dia Mahathir Mohamad. Dan hari ini kerosakan yang dibawa pada negara dalam tempoh 22 bulan dia menjadi Perdana Menteri, dia nak bawa pula ke empat buah negeri yang dipimpin oleh pemimpin PAS. Saya pun tak tahu apa yang dipikirkan oleh pemimpin PAS ini sehingga Maha Firaun Maha Zalim ini nak diangkat menjadi penasihat. Bagi saya, busuk-busuk Muhyiddin Yassin ni, kurang-kurang dia boleh bagi dana kepada calon-calon PAS yang bertanding atas tiket PAS ataupun bertanding atas tiket Perikatan Nasional. Tapi ambil Mahathir ni satu apa pun tak guna tuan-tuan. Buah fikiran dah lah, buah fikiran yang berapu kan. Dari segi dana memanglah langsung tak boleh menyumbang tuan-tuan, dia ambil boleh nak menyumbang boleh minta maaf lah, bukan Mahathir orangnya. Tapi ya tak apalah, biar PAS belajar mengenali siapa itu Mahathir, baru dia akan faham. Okey tuan-tuan, bagi yang ada soalan boleh ajukan soalan anda di talian 019-481-9495, 019-481-9495. Bagi yang tertanya-tanya, ada yang dulu mengikuti grup community WhatsApp di setiap kawasan parlimen, sekarang ni kita punya WhatsApp tu telah disabotaj. Saya dah wujudkan WhatsApp baru untuk setiap negeri, bolehlah buka di Facebook page saya, Lokman Nur Adam Official, ada link-link dia. Lepas ni pun saya akan post lagi sekali, minta Raf tolong postkan. Dan tolonglah panjangkan kepada seberapa ramai yang mungkin supaya orang tahu, tuan-tuan, grup ni, supaya tuan-tuan bila mana kita post sesuatu video pendek ke video video panjang ke ataupun bahan-bahan penting untuk tuan-tuan salurkan ke Akaumbi, tuan-tuan akan dapat, orang yang pertama akan dapat, sebab saya akan hantar direct kepada tuan-tuan, minta tolong join community WhatsApp ni. Jadi kita serahkan kepada studio, silakan. Okey, sihat tuan? Sihat lah, cuma letih sikit. Letih sikit, okey baik. Berkenaan dengan Mahathir lagi tu, kita nampak menteri besar setiap negeri Perikatan Nasional ni adalah daripada PAS. Tak ada orang bersatu tu kan.
Dan bila mana dia melantik Mahathir yang di luar daripada parti PAS atau Perikatan Nasional, parti PAS atau Bersatu ni, apa komen tu? Maknanya dia dilantik orang luar ni sebagai penasihat Pak Negeri. Kenapa dia tak lantik daripada Bersatu? Itulah maknanya mereka sudah tidak yakin dengan Muhyiddin Yassin. Muhyiddin Yassin meletakkan kepentingan dia mengatasi kemaslahatan rakyat, mengatasi, pertama sekali, mengatasi kepentingan orang Melayu, mengatasi kepentingan orang Islam. Kalau dia utamakan Islam dengan Melayu, lebih daripada kepentingan dia untuk menjadi Perdana Menteri, dia patut terima kerjasama dengan Pakatan Harapan. Kita akan ada 103 orang ahli parlimen Melayu Islam dan hanya 53 bukan Islam. Maknanya orang Melayu Islam akan jadi 2/3 daripada jumlah ahli parlimen yang membentuk kerajaan. Tapi dia tak ada jiwa Melayu, jiwa Islam tu tak ada. Tekak baca doa tu tidak menggambarkan dia tu Islam. Dia abah je lah. Jadi itu satu hal, satu bab. Yang kedua, sikap angkuh dia tu hari ni telah menyebabkan hari ni bila-bila masa Haji Hadi akan jadi kluster mahkamah, Muhyiddin akan jadi kluster mahkamah, Muhyiddin dah jadi kluster mahkamah lah, Mahdi akan jadi kluster mahkamah, Tun Daim akan jadi kluster mahkamah. Jadi semua dah letakkan kesalahan tu pada Muhyiddin kerana menyusahkan hidup dia. Hamzah Zainuddin pun waiting giliran dia pula. Anwar Musa pun sekarang ni on the way kan. Silat-silat Syahidah Kasim yang dulu dapat DNAA pun boleh dibuka balik kan. Semua orang sekarang ni meletakkan kesalahan mereka jadi susah kerana kerana keeguan, bukan keeguan, kerana nafsu serakah Muhyiddin untuk menjadi Perdana Menteri. Orang lain semua terpalit, orang lain semua menjadi mangsa. Memang tak salah lah kalau mereka cuba nak buka satu lembaran baru, dan tak mustahil mula-mula dia lantik menjadi penasihat, lepas tu dia menjadi ketua umum ataupun ketum. Ketua umum kan. Tapi tapi adakah dengan dengan mengenepikan Mahathir itu kan, mengenepikan ide ni kan, tak ke nampak yang seperti apa pergolakan dalaman ni terlalu besar ni? Nampak macam Hamzah pun dah umur nak bertanding presiden dan sebagainya. Itulah, orang dalam Bersatu sendiri pun dah nampak bahawa Muhyiddin ni liability. Beban. Begitu juga orang dalam Perikatan Nasional. Mereka dah hilang hormat pada Muhyiddin. Kalau mereka masih menghormati Muhyiddin, mereka tak boleh buat perjumpaan sulit tanpa Muhyiddin bersama. Betul tak? Tak hormat kepimpinan. Haji Hadi bukan menteri besar, kenapa dia nak menghadiri mesyuarat tu? Saat ni Taqiyuddin pun bukan menteri besar, dia Setiausaha Agong, kenapa dia menghadiri mesyuarat menteri-menteri besar bersama Mahathir? Dia betul tak? Kalaulah Haji Hadi boleh datang, Taqiyuddin boleh datang, kenapa Muhyiddin tak boleh datang? Jangan lupa kerajaan-kerajaan PAS ni semua bertanding ada yang menggunakan lambang Perikatan Nasional. So dia tak umpama. Tak sedar lagi, tak tahu lah. Aku kalau aku jadi Muhyiddin, aku letak jawatan lah. Orang tak umpama aku. Ke Bersatu ni liability dalam Perikatan Nasional? Satu ke Muhyiddin ke, semua sama liability. Okay, beralih kepada soalan lain. Okay, yang lebih mengancam. Bagilah soalan panas sikit. Okay, suasana dah sejuk ni. Mahathir lagi tu. Ada dengar berita berkenaan dengan skandal Mahathir di Taiwan? Oh, skandal Mahathir di Taiwan, 830 bilion. Banyak tu. Tapi dekat Taiwan, daripada 1984 sampai 2021 dikumpul. Benda ni bukan cerita baru lah, cerita lama. Sebenarnya cerita lama? Cerita lama. Dah lama kita tahu tentang benda ni, black money ni, tapi tak pernah ada orang yang berjaya membuktikannya. Tapi hari ni media-media Taiwan semua dah melaporkan. So kita haraplah kerajaan Malaysia ni dah boleh buka kertas siasatan lah, menyiasat betul ke tentang
duit-duit Mahathir di Taiwan ni. Eh? Sepatutnya hari ini sudah ada pendedahan tentang perkara ni. Saya tak fikir benda ni sekadar kabar angin. Kabar angin ataupun propaganda, apa faedah media-media di Taiwan mengeluarkan cerita tentang Mahathir ni? Adakah mereka ni semua geng-geng apa ni, Pakatan Harapan ataupun Barisan Nasional? Okay. Ha, tak mungkin lah. Tapi tu kan, kalau kata Mahathir mesti tahu benda ni, tapi kenapa dia tak menafikan? Adakah ianya benar berlaku? Kalau dia tak menafikan, maknanya benar lah. Sampai berita Taiwan. Ada kita dengar dia saman media-media ni? Tak ada. Betul lah. Belum ada. Maknanya adalah benda dia sembunyikan tu. Kita tunggu juga. Sampai saya macam bila Dato' Sri Anwar cakap bahawa Perikatan Nasional mendapat duit judi untuk pilihan raya mereka, dana pilihan raya. Ada kita tengok Fadli Syari ke saman Dato' Sri Anwar ke, ataupun Haji Hadi saman Dato' Sri Anwar ke, ataupun Muhyiddin saman Dato' Sri Anwar? Tak ada kan. Maknanya apa? Benda yang berlaku lah. Tapi diberitakan untuk di Taiwan duit ni, nilai duit cash ni dia letak dalam kontena, dia shipping ke Taiwan sampai macam tu sekali. Ui, dasar. Ke? Tapi ada, tak ada. Ada yang duit 500, ada yang duit 1000. Okey, Tok. Tak apa, itu kita tepikan dulu.